Pemirsa, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman resmi melepas tim delegasi Universitas Jambi yang akan berkompetisi di ajang Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksiminas 2024. Seda menyampaikan Provinsi Jambi juga memiliki harapan menjadi tuan rumah di tahun 2026. Bertempat di rumah dinas Gubernur Jambi, Jumat pagi 30 Agustus 2024, Sekda Sudirman resmi melepas tim delegasi Universitas Jambi yang akan berkompetisi di ajang Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksiminas 2024. Kegiatan Peksiminas kali ini akan diselenggarakan pada tanggal 1 hingga 7 September 2024 mendatang di Universitas Negeri Jakarta. Dalam kegiatan ini, Sekda Sudirman sangat mendukung dan optimis bahwa mahasiswa yang mengikuti Peksiminas mampu memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Sekda Sudirman mengatakan bahwa Provinsi Jambi juga memiliki harapan menjadi tuan rumah di Peksiminas tahun 2026. Pemerintah Provinsi Jambi merespon secara positif dan juga akan siap menjadi tuan rumah manakala Provinsi Jambi ditunjuk sebagai tuan rumah Peksiminas untuk tahun 2026. Dirinya pun berharap mahasiswa yang mengikuti kegiatan memiliki kemampuan untuk menguji kompetensi kemampuan di tingkat nasional, bersaing dengan 38 provinsi yang juga akan berlaga di Jakarta. Kami tadi berpesan kepada anak-anak supaya tetap menjaga sportivitas, membangun silaturahmi. Juara penting, tetapi juga bukan yang segalanya. Tapi paling tidak kita berharap agar anak-anak kita punya kemampuan yang bisa diuji di skala nasional. Dan tadi ada harapan Jambi juga nanti menjadi tuan rumah di Peksiminas 2026. Insya Allah pemerintah provinsi merespon itu secara positif dan kita juga akan siap menjadi tuan rumah manakala Provinsi Jambi ditunjuk ya sebagai tuan rumah Peksiminas untuk tahun 2026. Adapun cabang lomba Peksiminas 2024 antara lain menyanyi dangdut, menyanyi seriosa, menyanyi keroncong, menyanyi pop, vokal grup, baca puisi, tari, penulisan cerpen, penulisan lakon, penulis puisi, desain poster, serta lukis, komik, dan fotografi. Arfani, Jambi TV.